Balik lagi di channel Ari TV. Sekarang gue akan review salah satu minuman. Nah, minumannya ini dia. Yang sebelah kiri ini rasa haus, rasa Milo. Ini rasa baru. Nah, ya ini yang satu lagi yang sebelah kanan ini rasa green tea. Ini juga rasa baru yang ada di produk haus. Tuh. Ini ukurannya tinggi. Ini sih berapa mili ya? Oke, ini tinggi, ini produk terbaru nih juga. Ini yang ini green, ini yang ini green tea, ya ini Milo. Yuk kita cobain satu-satu. Kita cobain yang ini dulu. Kita cobain, kita tusuk. Ini kemasan dari sedotannya. Yo man. Ya kita tusuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kita cobain guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasa green tea-nya terasa banget, agak manis dikit. Rasa green tea manis, kayak agak ini baik kebanyakan es batu di dalamnya. Oh, ini gue pesan online, gue pesan di salah satu aplikasi ojek online. Ini tempatnya ada di daerah Kayu Manis. Ini rasa sih enak banget, sumpah dah. Enak cuy. Ini green tea sumpah enak banget nih buat nongkrong, buat nongkrong enak lah pokoknya lah. Ya udah. Ini review pertama ya. Ini rasa green tea. Ini murah kok harganya. Cuma tadi cuma berapa ya? Tadi taruh di bawah harganya sama produk minumannya. Nah, kita cobain yang kedua. Tadang. Ini haus rasa Milo. Yuk, kita coba. Cet. Copot. Bismillahirrahmanirrahim. Yo man. Gila, kental. Milonya ada di bawah nih. Di bawah sini nih. Tuh. Kita bisa diaduk. Ini belum diaduk, ini masih kental di bawah sini. Ini milonya campur susu, susunya kental di sini nih. Di bawah belum kaduk semua. Jadi di bawah sini. Ini enak banget sumpah dah. Ini rasa Milo, Milo varian terbaru dari Haus, produk Haus. Ini harganya sekitar 17 ribuan. Segini 17 ribu loh. Gila. Taps. Kita aduk. Nih, kalian suka yang mana? Ini green tea, ini Milo. Komen di bawah ya. Soal harga nggak beda jauh kok. Ya udah sekian aja sampai sini. Jangan lupa di like, di subscribe, di share juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Brother, it's caught in the crossfire.